Okey, lalu. Okey, so ini aiskrim ni nama Speedy Chef lah. So kita ada cream topping yang kita dapat daripada kedai bakery. Kita pukul dia sampai dia kembang. Selalunya kembang ni 33 kali pusing. Amir, cuba sekali lagi. Saya nak buka ni. Kita masukkan. Masukkan. Apa nama? Susu ni lah. Susu penuh cream ke, susu low fat ke. Boleh masuk dekat tengah-tengah ni. Tapi sebenarnya ni senang dah buka. Masuk macam ni. Masuk ni dalam satu cawan kecil lah. Sebenarnya kita ada sukatan lah. Pakai sukatan tu tak apa. So pusing lagi. Pusing. Pusing nanti dia akan kembang. Bila kembang, masuk dalam sejuk dia akan jadi aiskrim ni. Aiskrim lah. So kita cuma dapatkan yang ni. Masuk tabur. Masuk ni dah jadi. Yes. Contohnya macam ni kan. Sebelum kita nak keraskan tu, kita ada taburan ni lah. Cuba buka tu, cuba tengok. Boleh jadi kat dalam. Saya ada buat YouTube lah. Boleh tengok lah. Ini kita chopperkan terpanggil Oreo ni. Chopperkan dia. Masuk macam tu. So sangat mudah. Senang je. Ni kita chopperkan je. So memang jadi macam ni. Jadi aiskrim. Bekukan. Ni dekat rumah. Macam kat kedai. Macam kat kedai. Tak payah beli mesin nak buat aiskrim tu. Sebenarnya rasa dia sangat sedap. Pergi topping. Dia dua barang je. Topping dengan susu segar. Dia akan kembang. Itu je. Tapi kita letak gula lah sikit kalau nak bagi susu segar yang low fat tu. Dia tak ada gula sangat. Pakai gula tu. Sikit je. Separuh benda tu je. Gula dia. Sangat menarik. Nanti dia akan jadi kembang lah. Inilah yang benda yang kalau kita jadi ahli dapat 25% daripada 189 kat saya dapat 133 je. Okey, Pak Bu ni tengah buat demo ni ha, Pak Bu. Pak Bu. Ni ha buat demo buat aiskrim.